Assalamualaikum sahabat kuliner Nusantara. Sekarang kita akan memasak tumis bayam jagung. Bahan-bahannya adalah bayam, ini setengah ikat bayam yang sudah diambil daunnya. Kemudian jagung manis. Jagung manisnya ini saya pakai satu buah jagung manis yang kecil. Kalau misalnya adanya jagung manis yang besar, bisa dipakai separuhnya. 1 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, kecap, garam dan merica bubuk secukupnya, dan juga air. Yang pertama kita haluskan bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Seperti ini bumbu yang sudah dihaluskan, sekarang kita akan mulai memasaknya. Pertama panaskan minyak terlebih dahulu. Kalau sudah cukup panas, kita akan tumis halusnya. Dan kita masukkan jagung. Bayam. Kita tambahkan sedikit air. Kita masak sampai bayamnya layu. Jika bayamnya sudah cukup layu, kita tambahkan garam, merica bubuk. Ini sesuai secukupnya aja. Bila kurang bisa ditambahkan. Kemudian kecap, kecap manis. Kira-kira 1 sendok makan. Jika bayamnya dan jagungnya sudah matang seperti ini, kita matikan apinya dan siap untuk kita sajikan. Ini dia tumis bayam jagung. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.